Dek Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dek Kesaranku. Salam JAG. Terlalu cepat ya. Salam JAG. Oke teman-teman, seperti yang terlihat di thumbnail, kita akan mereview kuku ini, ketajamannya, bagaimana rasanya ketika kita menggunakan kuku siksak ini untuk garuk di badan. Wah, seperti apa ya? Ya, kita coba. Langsung saja kita coba teman-teman. Namun sebelum kita coba bagaimana rasanya, saya ungkapkan rasanya, silakan teman-teman klik tombol subscribe dulu. Ya, biar saya lebih semangat untuk membuat konten untuk Anda teman-teman. Dan jangan lupa di like jika Anda suka videonya, dan di share supaya apa yang teman-teman lihat, teman-teman merasa terhibur, bisa juga teman-teman yang lain juga merasakan. Oke, seperti apa rasanya ketika garuk badam menggunakan kuku siksak ini? Oke, kebetulan ada gatal. Ada. Dia, saya coba ya. Au. Dia ya, bagaikan duri, duri ditarik di permukaan kulit kita. Dia agak apa ya, lebih tajam. Coba kita ini tadi, kita coba. Oh, jalan sedikit saja seperti itu, tarikannya agak tajam. Pokoknya seperti apa ya yang bisa saya contohkan? Anggaplah mungkin teman-teman tidak pernah tersentuh dengan namanya sikat, sikat pakaian, sikat baju. Ya, coba teman-teman misalkan tidak pernah tersentuh, kemudian teman gunakan, seperti itu rasanya. Kemudian kita coba di kepala. Kalau dia ini tidak terlalu ditindis, dia kayak sisir. Aduh, tajam sekali. Tapi dia kayak sisir, kayak membentuk, tapi yang ujung-ujungnya ini agak lebih terasa menembus di kulit. Waduh, lobet lagi. Beda dengan yang ini. Ya, di sini lurus-lurus saja. Kalau itu ini ya sangat lembut lah, namanya juga dia tidak siksak. Beda dengan yang ini, memang ketajamannya itu mungkin. Dan ketika kita menggunakan baju pun itu nyangkut, ya nyangkut di pakaian. Oke, saya aduh. Sudah tersangkut teman-teman.
Saya coba mengenakan baju lengan panjang. Bagaimana? Apakah tersangkut? Bagaimana sangkutannya yang saya rasakan? Nanti saya jelaskan kepada teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah ada baju lengan panjang. Saya tidak memakainya, cuma untuk tangan saya saja. Kita coba. Oke, kita coba tanpa kasih begini ya. Karena kalau kita kasih begini, otomatis itu kan tidak ada pengaruhnya. Jadi saya coba luruskan. Sudah nyangkut teman-teman, kayaknya susah deh. Saya agak begini sedikit untuk memasukkannya. Oke. Aduh, dia tersangkut. Susah, dia tersangkut. Ini kayaknya butuh proses lama karena jari saya itu saling membantu. Dia tersangkut, teman-teman. Aduh, lama. Aneh. Tembus teman-teman, ternyata agak rumit kalau kalau hanya ingin lurus saja itu agak rumit, tetapi dia saya membantu jalan-jalan seperti ini ya, tapi ya nyangkut saja. Aduh, capek juga. Oke teman-teman, itu saja. Bagaimana tadi reaksi atau rasanya ketika saya menggaruk, rasanya menggaruk menggaruk kulit dengan kuku seperti ini. Itulah yang saya rasakan tadi, agak seperti orang kalau misalkan orang tidak pernah kesentuh namanya sikat, kemudian langsung ditarik seperti ini, begitulah rasanya. Kemudian di kepala tadi, dia kayak kalau biasa-biasa saja begini, itu bagaikan sisir. Tetapi adapun kalau tertindih sedikit, itu dia kayak kayak sikat juga, tapi sikat yang jarang dan atau anggaplah sisir yang tajam. Menusuk. Ya, seperti itu. Kemudian yang tadi ingin kita masukkan di dalam baju ternyata agak rumit karena tersangkut. Ya, agak tersangkut, apalagi baju lengan panjang yang saya gunakan tadi itu baju kaos, jadi kainnya lebih banyak tersangkut di kuku ini. Jadi mungkin itu teman-teman yang saya rasakan di kuku ini. Sampai di sini jumpa kita kali ini. Semoga video ini apa ya, ada pembelajarannya kah, atau istilahnya Anda terhibur, atau Anda mengetahui bagaimana ketika itu tadi kita menggaruk kuku seperti ini di kulit, yaitu yang saya rasakan, menggaruk di kepala itu juga yang saya rasakan, dan memasukkan di baju. Oke teman-teman, sampai di sini jumpa kita kali ini. Jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini, untuk upload setiap harinya hanya untuk Anda teman-teman. Dan jangan lupa di klik like ya, di klik like ketika Anda suka video ini, dan jangan lupa di share. Dan ketika teman-teman juga memiliki pendapat, bisa berkomentar pada kolom komentar, kira-kira
buku atau konten apa lagi yang bagus mengenai buku ini. Oke teman-teman, sampai di sini jumpa kita kali ini. Salam J. Ager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.